Halo guys, kita jumpa lagi bersama saya di Alat Adarajana. Kali ini kita berdua akan membahas sebuah berita, suatu berita viral yang terjadi di wilayah Tuban, tepatnya di Desa Sumur Geneng, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Berita viral yang mengebohkan di yang tersebar di media sosial kali ini sangat viral, sangat booming, sangat kaget. Karena di sela-sela desa-desa yang lain itu tertiba bencana seperti musibah ya, seperti banjir, tanah longsor, pagebluk. Tetapi apa yang terjadi di desa ini ketiban rezeki. Ya, baru-baru ini emang di desa Tuban, di Kabupaten Tuban ya, maksudnya ya, di desa Jenu. Di kampung Sumber Geneng. Di kampung Sumber Geneng itu sekarang lagi tertimpa. Wah. Ketiban rezeki. Menjadi oleh togel OKB. Orang kaya baru. Oleh togel. Tanah editor. Mereka ramai-ramai memborong beberapa unit mobil. Bahkan dari satu keluarga itu bisa memborong 3 mobil. 3 mobil. Dua baru, satu bekas. Dua untuk motor pribadi, yang satunya untuk pickup, usaha lagi. Karena tanahnya sudah dijual. Rombongan dan iring-iringan mobil baru yang menuju ke arah desa itu sangat mengejutkan warga sekitar. Ada apa? Ada apa? Kok mobilnya nyala-nyala berorok apa? Itu ku. Karena mereka menjadi miliarder dadakan. Kenapa jadi miliarder dadakan? Karena tanahnya diborong oleh Pertamina. Pertamina kan kecil ya? Lihat Pertamina besar. Apa Pertamina itu? Pertamina itu yang tinggal minyak-minyak ya. Tapi itu parfum loh ya. Minyak parfum. Minyak RPG. Ya, sana, ya. Kilang minyak. Mau dijadikan kilang minyak. Tanah di sekitar desa Jemu itu dibeli oleh pemerintah setempat ya. Ya. Akan dijadikan kilang minyak. Kilang minyak. Maka dari itu tanah itu mahal. Mahal. Yang membeli selain plat merah ya. Iya, pemerintah. Pemerintah. Iya. Dengan harga ya? Harga yang fantastis. Dramatis. Dramatis kayak film. Sinetron nih. Mereka dengan apa? Urusannya lancar, enggak berbelit-belit. Iya. Enggak ada terjadi bentrok. Ada. Enggak seperti di tempat-tempat yang lainnya. Ya. Kalau ada pergusuran, pembelian, penjualan tanah ke suatu badan hukum atau badan usaha pasti terjadi bentrok dulu ya. Karena uangnya kurang atau harga tanah terlalu mahal atau ada yang backingin aparat atau apa kayak. Jadi harus bentrok dulu. Kalau ini enggak, ini soalnya cash ya. Langsung lancar. Langsung tunai. Jadi masyarakat setempat dengan senang hati ya. Senang hati. Melepaskan tanah kesayangannya. Ya. Untuk dijadikan usaha. Untuk jadikan usaha. Beli yang baru. Karena harga jualnya itu juga lumayan. Lumayan fantastis. Untuk kita sih, waduh langsung kredit terjual. Langsung beli pesawat radio. Pesawat mini. pesawat pribadi, you know maksudnya. Pesawat VIP. Pesawat pribadi gue larang. Tanah sak Jawa cukup. Pesawat televisi. Pesawat televisi baru.
Dari hasil jual mereka uang apa ya? Untuk berhaji juga. Ya, untuk berhaji. Ada yang dari, satu keluarga langsung berangkat haji semua. Tapi belajar. Boleh ini haji. Coba boleh coba. Oh. Mungkin tahun depan. Tahun depan lagi. Daftar dulu. Jadi hasil jual tanah mereka juga sebagian dari mereka itu digunakan untuk usaha ya. Ya. Untuk beli tanah baru atau rumah baru atau ada yang juga merelakan menghibahkan uangnya untuk membangun bangunan pendidikan. Oh ya. Sekolah. Kayak TPA, TPI, Al-Qur'an, mantap itu. TPI juga. Sekolah-sekolah. Untuk sekolah. Dan dari mereka itu juga orang tuanya dinaikkan haji, diberangkatkan ke tanah suci. Contohnya Siti Nurul Hidayati, ya. Warga setempat yang tak pernah menyangka tanahnya akan bakal dibeli dengan harga tinggi oleh Pertamina. Ya. Pertamina. Tanah miliknya itu seluas 2,7 hektar dihargai Pertamina sebesar 18 miliar. Wah. Berapa itu? Cak kresek. Berkresek-kresek. Ya. Tapi kalau cek paling satu lembar, guys. Hanya untuk pembebasan lahan. Pembebasan lahan. Iya. Boh, wis bebas lah ada di apa anu. Berikan apa lagi? Oh, berikan apa lagi? Helikopter. Oh. Siapa yang nyetir? Nyetir helikopter butuh nyetir pilot. Iya. Orang agak situ tuh helikopter jadi. Lebih sih pilot, helikopter sopir. Uang yang diterima dari perusahaan plat merah, apa plat merah istilahnya? Pamarintah. Digunakan dia untuk beli mobil, emang. Langsung 3 mobil emang. Mobil baru. Iya. Dan sebagainya itu didepositokan. Harus sih, ya. Soalnya untuk masa depan. Jangka depan. Jangka depan. Masa depan. Oh, jangka corong. Corong. Dia mengungkapkan uang yang didapat tidak melalui konsesi atau pengadilan. Oh, langsung. Karena menerima di awal tanpa penolakan. Oh, langsung. Mantap, ya. Mereka tak berbelit-belit. Karena mereka tahu apa yang dibutuhkan masyarakat ya. Iyalah. Gak seperti tempat-tempat lain ya lah. Nah. Tempat-tempat lainnya pasti harus bentrok dulu, perang dulu. Adu-aduan. Adu mulut. Adu mulut biasa. Adu parang. Ah. Adu parang. Setelah itu maksudnya belum tentu berhasil, belum ya. Tentu sukses. Loh. Ada aja alasannya lagi. Tapi kalau di sini, wah. Sukses ya. Sukses. Lancar segala urusannya. Membuat masyarakat tempat dibuatnya jadi senang ya. Karena dapat duit. Senangnya bukan dapat duit, po. Lancar urusannya. Oh, urusan lancar. Iya. Dari awal, iya, dari awal sampai akhir itu enggak berbelit-belit lah dari kedua belah pihak. Harga sekian enggak terlalu mahal, sekat. Ya. Kalau yang lainnya kan harga sekian, wah kemahalan enggak boleh. Apalagi untuk tol, aduh. Waduh. Lama. Enggak cair-cair duit itu. Pulang tol rusak lagi di Bali, ambles. Sampok ya. Wis kok sama ngomong no tol Cipali iki ngomong nih miliarder. Ya. Oh. Orang kaya baru. Orang kaya baru. Oh, tapi. Selamat datang para netizen yang sedang hadir di depan saya kita ya. Sendirian dia. Sendirian. Semoga waras. Waras. Sudah selesai? Beritanya? Masih ada tambahan untuk kira-kira untuk teman-teman pemirsa yang ada di seluruh Indonesia biar tahu kira-kira yang jadi petani jadi apa sekarang ya? Jadi apa ya? Usaha apa? Kira-kira sekarang petaninya melarikan diri. Bukan. Nyopir mobil. Ya, aja. Grab. Ya karena kan tanahnya dijual. Ya. Gak bisa nyampul. Akhirnya kan Grab. Kan punya mobil baru. Tanahnya juga sudah dijual semua. Kurang tahu pasti kalau ramai.
Ya enggak juga ya kayaknya. Iya. Nah, mungkin lah dia kan juga sudah kedepannya sudah itu. Pasti juga usaha baru. Usaha baru lah. Kalau sudah dibikinkan. Berita ini mobilnya untuk ini guys, apa? Disewakan untuk Pertamina lagi untuk angkut-angkut. Angkut-angkut apa? Angkut-angkut LPG. Nah, galon. Ya itulah sedikit berita, nambahin berita dari kami ya, dari kami, dari channel Ala Kadarnya yang memuat konten-konten berita yang hangat, yang hangat, menjadi, menjadi panas. Ojo hangat tuh jadi panas, ngamuk-ngamuk orang itu, menghibur dan beritanya juga Ala Kadarnya ya, apa adanya lah. Apa adanya. Kali ini juga ditemani teman saya ya, yang lagi waras semoga. Semoga channel ini sukses selalu ya. Amin dan semoga pemirsa terhibur. Semoga pemirsa yang menyaksikan di video kita terhibur selalu. Terima kasih demikian info dari kami sekilas tentang miliarder. Kampung miliarder. OKB. Kampung miliarder Kedakan. Dan menjadi OKB. Ya. Bye bye. Sampai jumpa di lain episode. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.